bersumber dari barat daya wilayah Banten, pemirsa, atau Sumur Banten. Dan bahkan gempa juga cukup terasa di sejumlah wilayah di Jakarta, bahkan di tempat saya mengabarkan beberapa saat yang lalu juga gempa sangat berasa. Bahkan informasi yang bisa kami himpun, gempa ini cukup lama, selama 2 menit, dan jika kemudian diinformasikan bahwa gempa ini bersumber dalam atau kedalaman 10 km, BMKG pun masih melakukan peringatan dini bagi masyarakat, khususnya di wilayah Banten, pemirsa. Dan bahkan peringatan tersebut disebutkan berpotensi tsunami. Meskipun kami menginformasikan untuk warga tidak panik terlebih dahulu, kita tunggu bagaimana keterangan lebih lanjut dan lengkapnya dari BMKG. Saya pun terus mengabarkan dan bahkan terus berusaha untuk menghubungi pihak BMKG untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Tapi jika kami informasikan bahwa titik gempa di barat daya wilayah Sumur Banten, bahkan ini gempa cukup berasa di wilayah Depok, Pamulang, Jakarta. Kita juga atau mungkin Anda juga saat ini merasakan gempa tersebut. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa jika merasakan gempa yang cukup kencang untuk mereka yang berada di gedung tinggi, memang diharapkan untuk mencari perlindungan atau mungkin jika memungkinkan keluar dari gedung tersebut. Dan ini gambar yang saat ini bisa saya hadirkan kepada Anda merupakan peringatan dari BMKG bahwa gempa tersebut saat ini masih berpotensi tsunami. Tapi saya informasikan bahwa warga tidak boleh panik. Saya masih terus menelpon berusaha untuk menghubungi pihak dari BMKG. Jika saya bisa menceritakan, pemirsa, di studio epicentrum saya di kawasan Kuningan, gempa sangat berasa. Saya cukup merasakan, sekitar 2 menit saya merasakan gempa tersebut. Ya baik, pemirsa, saat ini memang belum banyak informasi, pihak BMKG masih berupaya untuk menghimpun data, mengukur kekuatan gempa, tapi untuk saat ini kekuatan gempa 7,4 magnitudo, pemirsa, dengan sumber kedalaman 10 km di wilayah barat daya Sumur Banten. Seperti kita ketahui bahwa ada tulisan ini berpotensi tsunami, dan memang untuk wilayah-wilayah di pesisir pantai untuk mencari perlindungan, bahkan mereka yang kemudian berada di wilayah-wilayah sekitarnya juga wajib untuk mengantisipasi hal ini. Kemudian saya akan menelpon Kepala Bidang Peringatan Dini BMKG.